3 Bapak Rektor 4 dan Kepala LP 2M sebagai keluarga besar Universitas Papua. Oleh karena itu semua yang hendak dilakukan hari ini, bahkan beberapa hari di tempat ini, dengan selamat datang di kampus Universitas Papua. Ini adalah aula Universitas Papua. Dan juga selamat datang di kota Manokwari. Manokwari ini adalah kalau di tanah Papua disebut sebagai kota peradaban karena pertama kali Injil masuk di tanah Papua itu. Kami tim menyusun borang akreditasi. Ya, borang akreditasi ini ada dua, yaitu laporan evaluasi diri dan laporan kinerja perguruan tinggi. Dua dokumen ini yang kita upload ke BANPT. Nah, puji syukur Tuhan, setelah satu tahun kita menyusun dokumen itu, kita sudah upload pada bulan Desember. Kami harapkan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, akreditasi institusi ini sangat penting ya, terkait dengan tuntutan masyarakat, tuntutan dunia kerja ya, yang mensyaratkan bahwa suatu perguruan tinggi ya, yang alumninya mau diserap itu paling tidak perguruan tingginya sudah diakreditasi. Jadi kami harapkan dengan adanya semen lapangan ini Universitas Papua mendapatkan hasil yang terbaik. Dengan hasil yang terbaik maka sudah ada jaminan kepada para lulusan bahwa Universitas Papua ini juga sudah terakreditasi dan sejajar dengan universitas lain ya, terutama yang ada di bagian barat. Nah, ini juga bisa menjadi bekal untuk alumni kita ya, untuk mencari pekerjaan dan sebagainya ya. Kemudian dari hasil asesmen ini ada banyak hal yang
kita mendapat pelajaran ya, bahwa di dalam mengelola suatu perguruan tinggi itu jaminan mutu ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga untuk menjalankan atau melaksanakan, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, ya kita harus mengikuti aturan-aturan atau standar-standar minimal yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya. Itu harapan kami. Kemudian kami juga mengharapkan bahwa dari akreditasi institusi ini nanti ke depannya ya, akan menjadi pemicu untuk para ketua-ketua program studi untuk melakukan akreditasi di program studi juga, ya. Terutama akreditasi yang masih minimal itu kita bisa tingkatkan untuk ke depannya menjadi akreditasi yang ya. Itu harapan kami. Nah, dengan demikian semua sivitas akademika bisa menjadi apa, kebanggaan untuk kita jika kita punya institusi ini sudah berakreditasi. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan selaku ketua tim ucapan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah mendukung ya, proses sampai dengan universitas kita ini berakreditasi. Kemudian ucapan spesial juga atau ucapan khusus juga kami sampaikan kepada Bapak Rektor yang telah memberikan dukungan yang sangat sangat tinggi ya kepada kami tim, sehingga tim IPT yang saya pimpin ini bisa menjalankan tugasnya dengan kompak. Saya nilai tim kami ini kompak karena memang terus terang kalau tidak ada kekompakan hasil yang kita harapkan baik sekali tidak bisa tercapai. Universitas Papua Jaya. Saya Mulyadi Sebastoro dari PB, kebetulan juga ada rekan saya tindaklan dari Universitas Sriwijaya ya. Kami sebenarnya berlima melakukan disertasi dan rangka akreditasi Unipa ya, perguruan tinggi. Nah, kami sudah lihat fasilitas yang ada di Unipa ini sudah memadai lah ya untuk proses belajar mengajar mahasiswa ya, maupun juga untuk kegiatan dosennya ya, aktivitas dosen. Nah, ke depan karena ini laboratorium sudah banyak ya, apalagi sedang dikembangkan laboratorium terpadu, itu kalau bisa penilaian-penilaian dosen ini mengajak mahasiswa kita supaya mahasiswa kita itu lebih terbuka wawasannya dan juga membantu lulus tepat waktu. Kalau mereka lulus tepat waktu ini kan yang untung juga universitas ya, jadi nilainya bisa lebih baik gitu ya. Nah, kemudian dosen-dosennya juga okay lah ya, sudah berkualitas, sudah ada guru besar ya, beberapa 10 lebih ya guru besar, kemudian doktor dan sebagainya, itu juga dari alumni-alumni yang universitas ternama ya, baik di nasional maupun internasional ya. Kemudian tenaga pendidikan juga sudah cukup ya untuk mendukung proses belajar mengajar ya yang ada di UNIPA ini. Nah, jadi yang penting sekarang kerjasama UNIPA ini tetap harus ditingkatkan ya, karena kami tahu di sini banyak sekali Pemda yang potensial untuk diajak kerjasama untuk membangun sama-sama kampus kita ini ya, kerjasama di bidang penelitian kah, kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dan sebagainya ya, jadi bisa kita kembangkan ke depan. Saya rasa untuk ke depan Pak Rektor sudah menyampaikannya strategi yang akan dicapai untuk mencapai visi. Nah, visi ini penting karena visi ini kan cita-cita ya yang harus dicapai, yaitu Pak Rektor sudah menyampaikan beberapa strategi untuk mencapai visi UNIPA ini ya, sudah jelaskan visi, kemudian beliau menyampaikan misinya, kemudian strategi yang akan diterapkan ya untuk mencapai visi. Saya rasa sudah oke ya, sudah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih berkembang lagi untuk mencapai tadi visi yang menjadi universitas yang unggul, terutama di Indonesia Timur ini kan UNIPA di ujung Indonesia ya, di bagian timur ya, jadi nanti bisa jadi apa ya, jadi contoh lah universitas yang baik di Indonesia Timur. Saya rasa itu ya, silakan Pak Prof. Ju. Mungkin ada tambahan dari Pak Ju. Ya, tadi jawabannya gambaran disampaikan oleh Prof. Jadi dalam akreditasi ini ada dua assessment.
Jadi tahap pertama kita melakukan asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan itu kita membaca dokumen yang disampaikan oleh UNIPA Kembang PT. Nah, kemudian kami baca, kami melakukan macam penilaian tentang apa yang diinformasikan di dalam dokumen. Nah, kemudian nanti hasil kami itu yang menetapkan itu Dewan Kesehatan titik. Apakah perguruan tinggi atau perguruan studi itu layak untuk divisitasi, itu ada kriteria. Ada yang misalnya dari asesmen kecukupan ini dia tidak layak untuk divisitasi, artinya itu perguruan tinggi atau perguruan studi harus membuat dokumen baru. Nah, kita bersyukur bahwa UNIPA ini dilakukan asesmen lapangan. Itu jadi ada asesmen kecukupan tadi, dek kami kerja masing-masing nomor tersebut ini, lalu ALM-nya asesmen lapangan, kita akan melihat apakah yang disampaikan dalam dokumen itu sesuai dengan yang ada di sini. Satu contoh misalnya kami mencari informasi melalui wawancara atau informasi yang disampaikan oleh dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, pengguna. Itu semua apa yang diceritakan itu sebetulnya ada dalam dokumen. Kita ingin memastikan. Kemudian ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, kalau kegiatan-kegiatan itu kita ingin tahu mana bukti-buktinya, makanya diminta bukti atau dokumen itu, dokumen itu. Nah, maksudnya untuk apa? Jadi dalam hal ALM ini bahwa itu dibutuhkan apa yang itu sebagai pengalaman buat perguruan tinggi bahwa semua yang dilakukan itu harus terdokumentasi. Terdokumentasi maksud-maksud ya semua kegiatan itu jangan udah kegiatan habis, nah, laporan kegiatan itu didokumentasikan. Dan lebih lanjut lagi, itu harus dipublikasikan. Dipublikasi itu stakeholder dari pemangku kepentingan internal, mahasiswa, dosen, dan rektor pendidikan bisa melihat laporan-laporan yang dilakukan. Dan mungkin juga pengguna atau mitra itu juga bisa melihat. Publikasinya bukan dibagikan, cukup ada dalam web. Jadi ya buka misalnya melakukan suasana akademik sini dia ngecek gitu kan. Bukan kami itu ingin mencari kekurangan kesalahan itu, tidak. Hanya apa yang ditulis mana buktinya. Jadi mencari kecocokan. Kita melakukan ini mana buktinya itu aja. Kita klarifikasi lah. Ya kita ada dokumen kebijakan ini, ada dokumen ini. Ada SK Rektor, mana SK Rektornya, mana peraturan Rektornya. Kalau ada ya kita katakan juga. Ya. Kalau tidak ada, kita katakan ya. Dalam rangkaian acara visitasi ya untuk akreditasi perguruan tinggi Universitas Papua. Jahulin Barangsano dari Fakultas Pertanian. Saya Eugenia Natalia Lawang dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di hari ini kami mengenai akreditasi, sebenarnya ada banyak hal yang sangat baik. Seperti tadi juga kami ditanyakan mengenai pendapat kami terkait kampus, tadi di Aula Fakultas Ekonomi dan Bisnis, menjadi salah satu perwakilan-perwakilan dari jurusan, setiap jurusan, menjadikan kami tahu lebih dalam tentang ini akreditasi gunanya untuk apa bagi kami. Lalu kami juga ditanyakan tentang mungkin saran kedepannya dan komentar-komentar terkait kampus yang tentunya menjadi lebih mendalam gitu. Jadi kayak kita kami lebih ceritanya kayak tahu oh UNIPA begini ditanya dengan dari asesor dan juga mengenai saran kami sih mungkin
untuk UNIPA kedepannya melengkapi fasilitas yang ada, karena beberapa fasilitas juga ada, namun mahasiswa juga kadang kasih rusak gitu. Lalu mungkin dari buku seperti yang tadi juga dibahas waktu sementara asesmen lapangan, penyesuaian buku yang mungkin dari masih yang tahun-tahun lalu di perpustakaan mungkin bisa diperbarui dari menjadi tahun-tahun yang baru. Saya dengan adanya akreditasi ini bisa menambah keunggulan dari UNIPA sehingga UNIPA bisa menjadi salah satu universitas yang terdepan terutama di Indonesia bagian timur. Mungkin itu dari saya. Ya baik, menurut saya ekspresi yang saya rasakan saat mengetahui bahwa UNIPA akan mengadakan akreditasi, kami sebagai mahasiswa tentunya bangga, bahagia, karena dengan adanya akreditasi maka Universitas Papuanya kami akan diakui oleh universitas-universitas lainnya. Menggunakan supaya khusus sukasnya keluar dari saya sebagai yang sangat baik untuk kami sebagai pembinaan dari pemerintah dari negara khusus dari Papua, karena untuk menjadi mesin yang menjadi mesin untuk SDM yang ada di Provinsi Papua Barat dan khususnya dan juga Papua pada umumnya. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi kami kepada asesor yang sudah dari Jakarta, dari pusat, dari belakang, dan dari sini. Kami sungguh yakin bahwa itu adalah utusan Tuhan, ya, bukan sekedar membuat langkah. Oleh karena itu, sebagai alumni, kami juga tetap solid, ya, tetap solid, kami tetap eksis, tahun-tahun juga mendukung Universitas Negeri Papua ke depan. Karena saat itu Universitas Negeri Papua inilah yang menjadi mesin untuk mengakses orang-orang Papua. Ya, orang Papua adalah semua orang yang tinggal di Papua ini untuk dididik di sini, di tempat di sini akan kembali ke rumahnya, kembali ke kampung halamannya, dan untuk membangun rumahnya, membangun kampung halamannya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Demikian itu yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari alumni kami melihat ini suatu hal yang sangat bagus, baik bagi universitas, karena akreditasi ini juga sangat bermanfaat bagi lulusan-lulusan UNIPA untuk mencari kerja dan seterusnya. Maka kami berharap hasil dari asesmen lapangan ini, semua proses yang telah berjalan bisa menghasilkan hasil yang baik bagi akreditasi UNIPA Universitas Papua, dan kami berharap juga hasilnya baik. UNIPA dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas universitas perlu melengkapi atau membenahi bagian-bagian yang kurang, seperti misalnya laboratoriumnya harus dibenahi, diperbaiki, dan lain-lain, termasuk penambahan program studi yang yang daerah butuhkan. Jadi dengan adanya penambahan program studi tersebut, hasil atau lulusan alumninya bisa terserap dan bisa mengabdi bagi tanah Papua atau Provinsi Papua Barat. Demikian. Syukur karena di tahun 2022, sepatnya 2-4 Juni 2022 ini, kami Universitas Papua boleh melaksanakan asesmen lapangan terkait dengan akreditasi Universitas Papua. Dan sebagai dosen, saya adalah hasil dari akreditasi ini adalah UNIPA mendapatkan akreditasi yang terbaik. Ya, kita doakan bersama minimal UNIPA kita ini terakreditasi minimal baik sekali ilmu untuk kemanusiaan. Hari ini tanggal 3 Juni
kita sudah hari kedua melakukan akreditasi institusi. Harapan kami sangat besar untuk para asesor mendukung agar akreditasi ini berjalan baik dan memberikan nilai yang baik pula untuk kita. Indonesia maju, Limpa maju, bravo Unipa.